kembali lagi di Doktrin Channel. Wow, lihat teman, di depan kakak sudah ada dua mainan kereta api KI lokomotif CC201 dengan berbagai livery teman. Lihat di sini ada livery KI. Ini adalah kereta api KI yang baru dan juga livery perumuka teman-teman. Kereta api livery jadul. Wih, mantap suranta. Yang ini, lihat teman-teman, menggunakan roda metal ya teman-teman. Lihat di bawahnya menggunakan roda metal. Artinya apa? Ini menggunakan mesin teman-temannya. Menggunakan mesin dan kita tinggal menaruhnya di rel metal seperti ini. Ini adalah rel kamut untuk bisa menjalankan kereta api seperti ini teman-teman. Kita membutuhkan kontroler seperti ini ya. Lihat, ini adalah kontrolernya. Nyalakan dan klaksonnya. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, gitu. Lihat teman-teman. Nah, ini adalah kereta api lokomotif CC201 dengan roda metal DC analog teman-teman. Oke, kita taruh di sini. Lihat teman-teman. Nah, lihat berjalan. Nah, yang ini, lihat, ini kereta api lokomotif CC201 dengan livery perumuka garis biru. Lihat teman-teman, menggunakan roda plastik dan ini dummy teman-teman ya. Kita juga bisa memasangnya menggunakan mesin DC analog, tapi saya lebih suka seperti ini karena kita bisa membuatnya double traksi teman-teman ya. Seolah-olah double traksi ya. Oke, gimana kalau kita lanjutkan video ini dan kita membuat judul videonya lokomotif CC201 double traksi menggunakan dua kereta api yang berbeda teman-teman. Kalian lihat. Nah, di sini. Nah, lihat teman-teman. Mantap sekali. Dua mainan kereta api double traksi, keren sekali teman-teman. Lokomotif CC201. Wadidaw, mantul surantul teman-teman. Oke, lihat. Nah, lihat teman-teman, kita pasang dulu di sini. Oke, lihat, mantap sekali. Tinggal dipasang begini, set, dan langsung, lihat teman-teman, langsung terhubung. Lihat, mantap sekali teman-teman. Dan selanjutnya kita akan coba melihat kereta api lokomotif CC201 lansiran dan akan double traksi. Mari kita lihat. Kereta api lokomotif CC201 keluar. Mantap sekali. Wow, keren sekali teman-teman. Berhenti. Dan selanjutnya kita akan coba zoom dan kita akan switch gesernya teman-teman. 1, 2, 3. Nah, itu dia maksud saya. Dan oke teman-teman, kita mundurkan dan kita jalankan. Lihat, tampaknya agak macet. Kita butuh lihat apa sesuatu ini teman-teman. Nah, langsung berjalan terlalu kencang. Ya, ternyata salah arah teman-teman. Waduh, terlalu jauh, terlalu jauh, terlalu jauh. Lihat salah arah. Ada, lihat teman-teman. Ternyata salah arah. Oke, kita taruh aja manualnya teman-teman. Kita taruh di sini manual. Nah. Oh, berhenti dulu. Kita pasang dulu, kita kecilkan. Waduh. Salah arah tampaknya teman-teman. Waduh, terlalu jauh tadi kita ini ya teman-teman. Terlalu jauh, kita langsung saja pasang kereta apinya. Nah, ini. Oke, kita langsung mundurkan. Coba kita zoom. Sat. Oke. Langsung saja kereta api double traksi lokomotif CC201 berjalan. Kita langsung saja jalankan. Iya teman-teman, mantap sekali kereta apinya berjalan. Wih, keren surulen. Mantap surantap. Mulai menanjak. Dan di sini juga sistem gerak sudah jalankan teman-teman. Sistem gerak berjalan. Mantap sekali. Dan, waduh, aduh, anjlok teman-teman. Lihat. Wow, kita apa yang terjadi anjlok? Waduh, lihat anjlok ditabrak kereta api CC300 teman-teman. Waduh. Oke saja, lihat. Kita bantu ya. Yang ini kita pasang dulu gerbong yang ini teman-teman. Sebentar ya, kalian sabar sedikit, sabar.
Oke. Kita akan pasang kembali. Ayo pasang dulu, nyalain. Nyalakan agar ini. Nah, kita pasang dulu. Agak majuin sedikit. Nah, oke ya, yang itu benar. Maju, maju, maju. Nah, maju. Terus pelan. Op, lagi. Lagi terus. Op. Nah, kita pasang sedikit. Nah, oke teman-teman. Nah, langsung jalankan. Bertahap double traksi, langsung berjalan. Mantap sekali. Waduh, anjlok teman-teman. Wah, tampaknya sulit ya. Wow, ini nih sulit teman-teman. Ininya terlalu dekat nih. Jadi kalau dia belok langsung anjlok. Waduh, gagal total. Oh iya iya, gagal tempatnya teman-teman. Nah, kalian lihat. Ayo jalankan lagi Pak Masinis. Jalankan lagi Pak Masinis. Tambah lagi, nah. Lagi Pak Masinis lagi. Hop. Hop. Nah, ini nih kalau belok di sini agak ini teman-teman, harus yang panjang nih. Tidak apa-apa, kita coba sekali lagi jalankan. Nah, kita lihat. Nah, ketika dia, nah itu terlalu dekat tuh, terlalu dekat. Mudah-mudahan tidak anjlok ya. Nah, di sini nih. Lagi Pak Masinis. Nah, di situ tuh terlalu dekat tuh. Ayo Pak Masinis. Jalankan. Pelan-pelan Pak Masinis, pelan-pelan. Aduh, anjlok. Emang enggak bisa Pak Masinis. Enggak bisa ini nih. Lihat nih, terlalu dekat nih teman-teman. Wah, sulit. Harus ganti gerbong nih teman-teman. Oke, kita biarkan saja. Dan kereta api lokomotif CC201 double traksi gagal total teman-teman. Oke, tanpa gerbong saja ya. Kita lihat. Ayo, jalankan Pak Masinis, jalankan. Ah, sulit teman-teman. Oke, jalankan saja yang itu karena kita akan membuat drama di sini teman-teman. Drama kereta api double traksi akan ditabrak. Oke. Kita lihat seperti ini dia teman-teman. Nah, oke. Mari kita lihat. Nah, lihat teman-teman. Wow, sebentar lagi kereta api langsung matikan kalau menabrak ya. Lihat, sebentar lagi kereta api lokomotif CC100 akan mulai menabrak. Kita lihat dan saksikan. Mari kita saksikan secara bersama. Kereta api CC100 akan menabrak kereta api. 1, 2, 3. Lihat teman-teman. Tabrakan. Kereta api lokomotif CC300 ditabrak. Wah, wadidaw, lihat. Anjlok, suranjlok teman. Gagal total. Tidak apa-apa. Mudah-mudahan kalian terhibur dengan video ini. Karena kita akan coba membuat video lagi di video selanjutnya. Dan bantu kita mencapai 100 ribu subscriber teman. Oke, dadah.